Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Pada video kali ini, saya akan mengumpulkan keping-keping informasi seputar sejarah Palestina, pembebasan Yerusalem, dan Perang Salib. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama wilayah Palestina adalah Kanaan, karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kanaan yang datang dari Jazirah Arab. Bangsa Kanaan membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Akka, Haifa, Biru, Al-Shaba, dan Bethlehem. Kota besar Kanaan saat itu adalah Sekim, dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Akko, Gaza, Al-Majdal, Jaga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisa. Menurut pendapat para ahli sejarah yang dapat dipercaya, mayoritas penduduk Palestina sekarang dan khususnya di pedesaan merupakan keturunan kabilah-kabilah bangsa Kanaan, Umuriyah, dan Palestina. Kabilah-kabilah Arab mendiami Palestina sebelum dan sesudah ekspansi pasukan Islam. Mereka dapat berasimilasi dan menyatu dengan penduduk lokal karena kesatuan agama dan bahasa. Mereka semua memeluk Islam dan menjadi bangsa Arab di bawah payung pemerintahan Islam selama rentang waktu 13 abad. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina sekitar 1900 sebelum Masehi menjadi tonggak bersejarah bagi terbitnya cahaya tauhid di bumi penuh berkah ini. Nabi Ibrahim juga hidup di zaman penguasa Al-Quds, Malki Shadiq, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi yang memainkan peran besar dalam penyebaran risalah tauhid dan tampaknya tidak menghadapi banyak rintangan atau halangan berat dari penduduk Palestina. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam juga tinggal di bumi Palestina yang diberkahi ini. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai anak sebanyak 12 orang. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub tersebut kemudian dinamakan sebagai Bani Israel karena Israel adalah julukan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf yang sempat berkuasa di Mesir saat itu mengajak ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudara lainnya beserta keluarga mereka berjumlah 75 orang untuk pindah dari tanah Kanaan untuk tinggal di tanah Goshen di delta Sungai Nil untuk menghindari bencana kelaparan yang berlangsung selama 7 tahun. Setelah Nabi Yusuf meninggal, muncullah raja-raja Mesir yang dinamakan para Fir'aun yang lupa akan kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam yang bijak dan jujur. Para Fir'aun ini takut apabila orang Israel yang terus berlipat ganda banyaknya dengan pesat akan menjadi bangsa yang semakin besar dan banyak jumlahnya. Maka dari itu Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk menindas bangsa Israel agar jika terjadi suatu peperangan, bangsa Israel tidak bergabung dengan musuh untuk mengalahkan bangsa Mesir. Akibatnya mereka memutuskan untuk menekan dan menjadikan orang-orang Bani Israel itu menjadi budak dan untuk mendirikan kota-kota perbekalan di Mesir. Lalu pada abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Di bawah pimpinan Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan umat Israel, bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan mengembara untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun Nabi Musa alaihissalam sudah berpulang pada Allah sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina. Lalu pada 1190 sebelum Masehi, sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun alaihissalam yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina. Lalu pada periode 1010 hingga 970 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihissalam juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Talut. Dan kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam di masa 970 hingga 931 sebelum Masehi. Palestina pada waktu itu benar-benar menyaksikan perkembangan dan kemajuan serta kejayaan yang besar. Allah jadikan angin dan jin tunduk pada kehendak Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga ia mendapat kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya.
Karena itu, masa kekuasaan Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam ini merupakan zaman keemasan di Palestina selama lebih kurang 80 tahun di bawah bendera iman dan tauhid sebelum datangnya agama Islam di sana. Bani Israel terusir dari tanah suci dan tercerai-berai ke berbagai belahan dunia hingga 2 milenium. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah mereka adalah umat pilihan? Dan Israel adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka? Pakar eskatologi Islam Imran Nazar Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran menegaskan pemberian tanah yang dijanjikan itu bukan tanpa prasyarat. Syarat itu, kata dia, tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Syarat itu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105 ini berbunyi, "Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh." Saat ini kitab Zabur merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Di Indonesia biasa tertulis sebagai kitab Mazmur, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Psalm. Pernyataan tersebut tertulis dalam Mazmur 37 ayat 29, "Orang-orang saleh akan mewarisi tanah suci dan tinggal di sana selamanya." Pernyataan senada juga terdapat dalam ayat-ayat lain di kitab Mazmur bab 37. Oleh karena itu, ketika Bani Israel meninggalkan perilaku saleh, mereka terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama terjadi setelah Nebukadnezar, Raja Babilonia, menghancurkan Yerusalem pada 585 sebelum Masehi. Pengusiran kedua terjadi ketika Titus, komandan tentara Romawi, menghancurkan Yerusalem pada 70 Masehi. Pada kedua peristiwa itu, Haikal atau Kuil atau Masjid Sulaiman juga dihancurkan. Kedua kejadian itu tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Isra. Dan nama lainnya adalah Surah Bani Israel ayat 4-7. Surat Al-Isra ayat 4-7 itu masing-masing berbunyi, ayat 4, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Ayat 5, "Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Ayat 6, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat 7, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Lalu apa yang terjadi sebelum kedua peristiwa penghancuran Yerusalem itu? Sejarah mencatat bahwa Bani Israel memang melakukan kedurhakaan sebelum hukuman dijatuhkan. Era keemasan The Golden Age Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah era Nabi Sulaiman, kerajaan tersebut menjadi terpecah dua. Kerajaan Israel di utara yang beribu kota Samaria dan kerajaan Yudea di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan utara tak bertahan lama dan jatuh pada 722 sebelum Masehi setelah diserang bangsa Assyria. Sedangkan kerajaan Yudea bertahan lebih lama dan baru bubar tahun 586 sebelum Masehi saat dihancurkan Nebukadnezar. Sebelum bubarnya kerajaan Yudea, raja-rajanya antara lain menyembah berhala bernama Baal, dewa bangsa Kanaan. Mereka juga menyiksa dan memenjarakan nabi-nabi yang diutus untuk kaum mereka seperti Armia atau Yeremia dan Ilyas atau Elia. Nabi lainnya yang mereka bunuh seperti Nabi Syuya. Kisah ini dituliskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 123 hingga 126. Surah-surah tersebut masing-masing berbunyi ayat 123. "Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul." Ayat 124, "Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?" Ayat 125, "Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta?" Ayat 126, "Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu."
Menjelang kehancuran kedua, Bani Israel juga melakukan berbagai penyimpangan seperti menghalalkan riba yang diharamkan dalam Taurat dan juga menyiksa dan membunuh Nabi dan Rasul. Seperti membunuh Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan, bahkan berbuat makar untuk membunuhnya, dan lain-lain. Karena berbagai penyimpangan itu, Bani Israel kembali terusir dari Tanah Suci. Dan tak seperti pengusiran pertama yang terkonsentrasi di Babilonia, pengusiran kedua ini membuat Bani Israel terpencar dalam diaspora. Dengan terusirnya bangsa Yahudi dari tanah yang diberkahi Palestina ini, bagaimana mungkin mereka mengaku memiliki hak atas tanah Palestina? Sementara pengembaraan mereka ke berbagai penjuru bumi karena terusir di mana-mana, membuat mereka berinteraksi dan beranak pinak dengan bangsa lainnya, sehingga terputuslah nasab mereka dengan nenek moyangnya. Namun bangsa Yahudi yang hidup pada masa sekarang bersikeras mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai bangsa yang terpilih, sehingga mereka merasa paling berhak dengan Palestina dan sekitarnya yang disebut-sebut sebagai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Dari situlah muncul upaya-upaya untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari Kaisar Napoleon Bonaparte ketika ia merebut dan menduduki Mesir. Untuk memperoleh bantuan keuangan dari kaum Yahudi, Napoleon pada tanggal 20 April 1799 mengambil hati dan menyuruhkan untuk kaum Yahudi membangun kembali kota Yerusalem yang lama. Ia mengajak para Yahudi dari Asia dan Afrika untuk bergabung dengan pasukannya. Namun akibat kekalahan yang dideritanya, menyebabkan semua rencananya tersebut tidak terwujud. Kembali berbagai upaya pun muncul, terkonspirasi untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah untuk kembali mendirikan negara Israel Raya. Mulai dari protokol Zionisme para Zionis Yahudi, Zionisme berasal dari kata Ibrani, Zion, yang artinya karang. Maksudnya merujuk kepada batu bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama Zion, terletak di sebelah barat daya Al-Quds atau Yerusalem. Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi karena menurut Taurat, Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan. Dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak bukit Zion. Zion di kemudian hari diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi kemudian beralih kepada makna politik yang suatu gerakan pulangnya diaspora atau terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa. Dan dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Istilah Zionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Birnbaum. Nathan Birnbaum adalah seorang penulis dan wartawan berkebangsaan Yahudi yang tinggal di Austria. Lalu ide gerakan Zionismenya diteruskan oleh Theodor Herzl di tahun 1860 hingga 1904 yang menulis sebuah buku Der Judenstaat di tahun 1896. Dia dipandang sebagai tokoh Yahudi yang berpengaruh. Theodor Herzl pun dijuluki sebagai Bapak Zionisme modern. Gerakan Zionisme pun semakin kuat setelah mereka melakukan Kongres Zionis yang pertama di Basel di tahun 1897. Perlu dicatat bahwa gerakan Zionisme mulai mendapatkan momentumnya berkat bantuan dana keuangan tanpa batas dari Mayer Amsel Rothschild di tahun 1743 hingga 1812 dari Frankfurt. Dia adalah pendiri dinasti Rothschild, keluarga Yahudi paling kaya di dunia. Dan pendukung kuat dari kalangan politisi Eropa terhadap gerakan Zionisme datang terutama dari Lloyd George, Perdana Menteri Inggris, Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, Herbert Sidebottom, tokoh militer Inggris, Mark Sykes, Alfred Milner, Ormsey Gore, Robert Cecil, G.S. Smoot, dan Richard Maynard Hosgen. Terima kasih sudah menonton video Keping Dunia kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan nantikan video sambungannya minggu depan.